Beginilah suasana aliran Sungai Woro di Cekdam Karangbutan Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, yang penuh dengan antrean truk pasir. Banjir lahar Gunung Merapi pada 25 Januari lalu membawa material pasir dan batu yang menjadi berkah tersendiri bagi para penambang. Para penambang pasir yang sebelum banjir lahar kesulitan menggali pasir kini bisa mengangkut muatan sekitar 3 hingga 4 kali dalam sehari. Sekarang bisa 3, bisa 4. Untuk harganya sendiri berapa, Pak? Kalau dulu 600, sekarang material banyak 500-an. Tapi kalau muat bisa 3, bisa 4. Sementara itu banyaknya material pasir dan batu juga membawa berkah kepada sopir truk. Berkah, Pak. Orang mudah pasirnya. Berapa kali sehari? 2 kali. Sebelumnya? Sebelumnya 1 kali aja sampai sore. Harganya sendiri berapa? Harganya 500, ya 550. Meski banjir lahar membawa berkah, para penambang pasir dan sopir truk juga terus waspada. Selain itu, status Gunung Merapi masih siaga. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.